Halo, jumpa lagi di channel Alex Ansori. Bagi kalian yang mempunyai kendaraan seperti sepeda motor ini ya, khususnya yang sudah mati STNK-nya, mungkin sudah lama 3 sampai 7 tahun ya. Kalian tidak perlu khawatir, sekarang ada pemutihan khususnya di wilayah Jawa Barat ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan untuk menunaikan pajak kendaraannya. Nah, kali ini Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Barat menyelenggarakan program pemutihan bea balik nama dan diskon pajak kendaraan bermotor. Nah, bagi kalian yang pajaknya atau STNK-nya mati, nah kalian bisa memanfaatkan momentum seperti ini ya, karena ada pemutihan pajak kendaraan bagi kalian yang kendaraannya sudah mati ya, terlambat pajaknya, khususnya STNK-nya pastinya juga ya. Nah, dikutip dari unggahan di akun Instagram resmi Bapenda Jawa Barat, pada Rabu 28 Juni 2023 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan program pemutihan selama 2 bulan ya. Program ini mulai berlaku di bulan Juli 2023. Ada dua program yang ditawarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Yang pertama, bebas bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau bea balik nama kendaraan bekas. Pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua akan dibebaskan dalam program ini. Nah, untuk program yang kedua adalah diskon pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak semua kendaraan mendapatkan diskon pajak. Yang diberikan diskon pajak kendaraan bermotor adalah khusus kendaraan yang menunggak lebih dari 7 tahun. Nah, kesempatan sekali buat kalian yang pajak kendaraannya mati, yang penting minimal 7 tahun nih, itu ada diskon, diskon pajak ya. Nah, kalian akan mendapatkan diskon cukup membayar 3 tahun saja. Misalkan kalian punya kendaraan pajaknya mati selama 7 tahun atau 8 tahun ya, pokoknya 7 tahun lebih, kalian hanya membayar 3 tahun saja. Nah, untuk pemutihan di Jawa Barat ini berlaku mulai 3 Juli ya 2023 nanti. Nah, program ini berlangsung sampai 31 Agustus 2023. Nah, ini adalah kesempatan buat kalian yang pajaknya mati 7 tahun lebih, kalian bisa mendapatkan diskon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan hanya membayar 3 tahun saja ya. Dengan adanya program pemutihan dari Provinsi Jawa Barat ini, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian yang belum tahu tentang program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bisa tahu dan bisa bermanfaat pula bagi mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sehat selalu dan wassalam.